Allah kami datang. Haji Abang. Hah? Haji Abang benar-benar udah mencari prospek baru lagi untuk nambahin minimarket. Ya, insya Allah begitu dalamnya. Kemana aja sih Haji Abang? Kok Romi gak pernah dikasih tahu sih? Romi kan istrinya Haji Abang. Ya elah, ini kan baru rencana deh Romi. Sebagai istri kan sebenarnya Romi harus tahu Haji Abang apa rencana-rencananya suami. Tahu gak supaya apa? Supaya Romi itu gak kagok kalau ditanya sama orang kayak tadi tuh. Bengang-bengong, akhirnya senyum-senyum aja gak jelas. Itu tadi sebenarnya Bang Haji tuh bingung deh Romi. Mau bilang apa ya coba? Ya mau jawab apa tuh pertanyaan Haji Akmal tuh? Ya Bang Haji kan kayak juga jadinya. Ya setelah bertahun-tahun tapi minimarket Bang Haji satu aja coba. Malu dong Bang Haji. Terus kalau mesti berbohong kayak tadi gak malu gitu? Biasa-biasa aja? Seharusnya di Romi ngerti sedikit dong tentang kondisi Bang Haji sekarang ini. Terus terang ya aja Bang ya. Romi sebenarnya khawatir tau gak aja Bang? Kalau tiba-tiba Haji Amal tahu kalau Haji Abang tuh cuma punya satu minimarket kecil lagi. Panas lagi. Apa justru nggak bikin tambah malu kalau dia tahu Haji Abang tuh cuma punya satu minimarketnya? Tapi sih ngomong-ngomong gitu sih idenya bagus tuh Darumi. Biar Bang Haji benar-benar tuh mau bangun minimarket lagi tuh. Serius Haji Abang? Ya serius. Romi mau tanya, emang Haji Abang punya tabungan? Modalnya dari mana aja Bang? Ah, kan anak Bang Haji masih banyak deh Romi. Bisa dijual kan tuh buat modal. Kalau modal barangnya sih bisa cari dengan yang lain. Maksudnya cari pinjaman sama yang lain gimana sih? Kalau kurang kan bisa minta bantuan sama Robi. Nah si Robi itu udah sangat sukses tuh Romi. Coba deh apalagi dia sekarang sebagai eksekutif tuh. Direktur utama coba bayangin. Dan juga terus terang aja dia kan sebagai pengusaha sekarang tuh. Masa iya dia kagak mau bantu mertuanya coba deh. Astaghfirullahaladzim Haji Abang. Masa bebanin mantu sih gak malu apa? Kalau tujuan baik untuk berniaga kan uangnya bisa dikembalikan deh Rumi. Coba deh apa salahnya sih dipinjam dulu. Astaghfirullah Haji Abang, Haji Abang. Wahai Allah.